kita lewat belakang nih. Kita lewat belakang, woi. Enggak. Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi di Goa N28 Channel. Hari ini kita akan berlibur di daerah Pangalengan, Kabupaten Bandung. Mantap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk bis. Sebelum itu kita berdoa dulu, teman. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah Rabbil Alamin, perjalanan lancar teman. Kita sudah sampai di Nemo Highland Pangalengan. Sambil menunggu teman dari bis yang lain datang, kita berswafoto dulu teman, untuk kenang-kenangan di Nemo Highland Pangalengan Bandung. Mantap. Setelah puas menikmati pemandangan di Nemo Highland, selanjutnya kita menuju Situ Cilenca. Wow, mantap. Akhirnya sampai juga, kita bentuk grup kelompok untuk rafting teman. Kita mau kemana bre? Kita mau rafting bre, di sungai. Nah, kita di daerah Pangalengan. Jadi kita mau. Halo. Semangat yang luar biasa buat teman-teman yang mau rafting. Kita akan berkegiatan rafting teman di hari Sabtu ini, penutup acara luar biasa hari ini. Mantap. Jangan lupa gigit keseruannya. Kita sudah mulai berbaris rapi menunggu jatah perahu karet kita teman. Perahu kita teman. Yang kuning. Tengah dua, belakang dua. Oke. Okay. Tengah satu, depan satu. Baik, teman. Berdoa dulu. Ayo. Amin. Yang belakang gak kesuting. Kita turun dulu teman, karena tidak bisa lewat daerah situ, sungai aliran situ sudah tertutup atau tidak bisa dilewati. Nah, itu sudah mulai diangkat perahu kita, kita angkat juga. Oke. Cara menemukan perahu karetnya teman, jadi pakai alas bambu kemudian diserodotkan atau didorong. Kita lihat. Nah, pelan-pelan perahu akan jatuh ke dasar. Nanti akan start mulainya dari situ. Lumayan jauh jaraknya perjalanannya. Kita lihat. Lumayan berat perahunya juga. Satu, dua, tiga. Waduh, mantap. Posisi ngantri masuk ke perahu karet di arung jeram yang sesungguhnya. Oke, kenceng banget nih, lumayan nih. Siap naik ke perahu. Papa udah boom. Jadi karena jeramnya lumayan dalam, kita masuk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bapak. Oke, maju. Oke. Apa kesan-kesannya, Til? Mantap. Sungainya, jerumnya juga lumayan mantap. Oke, siap-siap. Goyang nih. Yo. Mulai turun. Boom! Boom! Kita lihat nih, udara sekitar sungai mantap teman. Geser kiri. Jadi
Oke, kita ikutin. Gimana pengalamannya nih? Besok sini lagi yuk, pakai sepeda. Ya. Ya. Gimana lagi, dok? Mabok? Wah, bawa kresek nggak? Informasi dari gate-nya, perjalanan baru seperempatnya. Jadi perjalanan sekitar 1,5 jam. Kita nginep di sini boleh nih. Ya, pas langsung berhadapan dengan sungai Palayangan. Mantap, bisa sewa dum tuh. Berjajar dumnya. Ngopi, Pak. Parkir lah ya. Mantap. Nih kanan kiri teman, kita lihat. Ini disewa apa? Disewakan ini, Pak? Oh. Kalau ini kurang tahu. Variasinya bervariasi ya. Kurang lebih 900. Satu dum? Kan dibagi berapa orang gitu ya? Satu dum 900. Nah, murah tuh. Lumayan banyak. Satu dum juga sewa 6 orang 900 murah. Kalau daripada kita bawa dum sendiri repot. Nah, ini agak beda nih eksekutif nih. Dumnya beda ini. Nih. Ya. Regan Lux Camp. Ris. Alam Singkur. Ini harus booking dulu ya, Pak, bisa langsung. Ya. Booking dulu cepet-cepetan, Pak. Apalagi hari Minggu ini ya. Weekend gini ya, Sabtu malam Minggu. Jadi teman-teman kalau mau kesini silakan booking dulu. Karena kalau tidak booking dulu bisa keduluan sama yang lain via online. Nah, ini udah mulai agak mulai landai. Masih seperempat lagi perjalanan. Ditabrak sama cibi-cibi. Aduh, Neng. Nih, saingannya. Ayo semangat, Mas Go. Iya. Ayo, Bu, semangat, Bu. Kita break di sini atau kita lanjut? Ternyata grup kita lanjut. Iya. Karena grup kita tidak di sini berhentinya. Deh, oh ada yang ulang tahun nih. Oke, okay, kita lihat warung kafe di pinggir sungai. Mantap. Yeah. Halo teman, hari ini perahunya mau dipompa dulu kata guide-nya. Jadi kita rehat dulu sambil nunggu yang lain. Gimana saya tanya nih satu persatu Pak Oman, gimana kesannya Pak Oman? Mantap. Putra? Alhamdulillah. Adem. Tadi. Ih, mantap. Kapan lagi kita kesini? Nah, ini tiap tahun gitu. Tiap tahun sekali ya. Fasilitasi sama Mas Amin. Harapannya. Jadi kita betah kalau di sini. Mudah-mudahan besok masih gini, Pak. Kita ikut lagi, Pak. Cuanki. Ada tukang cuanki, teman. Jadi ada tukang cuanki. Lumayan buat ngisi perut yang keroncongan nih. Oke, bagaimana, Mas Gun? Nih, pesan-pesannya. Rehat dulu. Yo. Rest area ya ini. Hah? Rest area rafting. Jadi kita santai dulu di sini sambil nungguin cewek-cewek lewat. Jadi kita rehat dulu teman sebelum kita lanjut. Mantap, arung jeram sungai Parayangan. Joss. Sekarang kita lanjut lagi menuju jalur-jalur es krim. Ah, siap-siap ini serangan air nih, serangan air dari lawan nih. Oke. Okay. Ayo! Siram! Dapat ucapan selamat datang dari penghuni villa-villa di samping tadi, teman. Pura-pura jadi hiburan bagi mereka. Jadi setiap peserta yang lewat, perahu yang lewat pasti diguyur sama mereka. Jadi kita siap-siap. Untuk jeram kali ini, teman, lumayan ekrim nih. Di luar nih agak dalam nih, tahan nih.
Kita lewat belakang nih. Kita lewat belakang, woi. Enggak, aman. Kita terbalik nih arahnya ini. Jadi arahnya kita terbalik, kita diputer 360 derajat. Hei! Tuh lihat itu. Itu lihat tuh. Lihat itu tabrakan, hei. Sebentar. Agak crowded di sini, teman. Jalurnya tertutup oleh perahu yang di depan ini. Jalurnya tertutup, kita antri dulu. Kita antri dulu. Oke, yang di depan sudah mulai turun. Awas, balik. Hampir aja. Seru. Mantap. Kita lihat, semakin sore semakin sadu, teman. Barisan berjejer tenda-tenda. Nah, nanti bisa di screenshot. Barisan tenda-tenda kanan kiri berjajar rapi di sekitaran Sungai Palayangan ini, teman. Kita lihat. Hari ini hari Sabtu, malam Minggu. Keluarga mengajak anak istri atau tetangganya untuk nginap di sini. Jadi luar biasa. Sejenak kita lupakan hiruk pikuk dunia kerjaan agar tidak memikirkan pekerjaan terus, teman, biar tidak butek. lumayan. Sepertinya kita sudah mencapai titik finish, teman. Oke, dari start finish perjalanan kita di Sungai Palayangan ini, mantap. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman. Kita selesai. Lumayan 1,5 jam di atas air dengan juram-juram yang cukup menantang. Kapan kita kembali lagi sini? Saya rasa tidak kapok, malah lebih tertantang lagi. Jangan lupa like, share, komen, subscribe channel ini. Tetap sehat, tetap semangat. Refreshkan otak sebelum kita aktivitas selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.